Timnas Indonesia berhasil mengunci kemenangan atas Turkmenistan dalam FIFA Match Day. Skuad Garuda menang dengan skor meyakinkan 2-0. Dendy Sulistiawan mencetak gol indah pada laga ini. Tendangan roketnya berhasil menaklukkan kiper Turkmenistan yang dikenal jangkung. Bisa dibilang, gol indah Timnas Indonesia hanya muncul sekali setahun. Apalagi gol yang dicetak dari jarak jauh. Berikut deretan gol roket jarak jauh yang pernah dicetak pemain Timnas Indonesia. Simak ulasan kami berikut ini ya. Langsung ke depan, hampir saja lolos tadi kita lihat. Oh, sangat bebas shootingnya. Goal! Oh, sungguh indah. Tendangan yang sangat-sangat luar biasa. Bagaikan torpedo yang langsung menusuk lambung kapal Bung Karno. Dan dengan sangat cerdik, bola lambung turun ke bawah dan membuat Indonesia unggul dengan skor 1-0. Dendy menjawab apa yang coba kritik-kritik yang disampaikan. A.A. Adisak, Evan Dimas ke tengah, kita lihat ada Zulfiandi, shooting Zulfiandi, ada! Zulfiandi mencetak gol buat Indonesia, memecahkan kebutuhan tadi, menusuk ke gawang, akan sebelum dari Thailand, dan skor 1-0 buat Indonesia, sebuah proses gol yang sangat cantik. Di mana Dimas, Evan Dimas terlihat tidak langsung melakukan tendangan, tapi memberikan kembali Zulfiandi yang kosong. Cristian Gonzalez, dapat sekali pemirsa, lagi Cristian Gonzalez, gila, shooting pertama membentur kaki Borromeo, shooting kedua luar biasa, menyudut di sudut kanan gawang Hill Etheridge, dan tanpa bisa... And it's gone over, sailed over the head of Iswan Mahmoud. That was a bad mistake by the goalkeeper. Off a very poor free kick in the first place. That probably shouldn't have been awarded. But that doesn't matter because Indonesia have given themselves a lifeline here in the competition. Look at Iswan Mahmoud, completely misjudged that. Semua untuk mendukung kita. Lagi dia pikir Sadil Ramdhani, Bu. Berhasil mencetakkan gol keduanya. Kembali dengan tendangan LDR, tendangan langsung jarak jauh membuat gol yang kedua. Lagi-lagi dengan tendangan LDR, lagi-lagi dengan tendangan bom molotov rudal balistik dan juga gocekan pecel lele. Penalti Rico Simanjuntak, Andi Firmansyah shooting dan gol. Biasa, sangat cepat. Tendangan first time tadi yang dilakukan oleh Evan Dimas.
Dimas Darmono. Dan kita lihat tidak ada egoisme yang ditunjukkan oleh para pemain. Proses gol yang sangat cantik pemirsa, kita lihat saja tadi bagaimana dirasakan oleh Evan Dimas Darmono. Oh, what a shot that is! From distance, it dips on Carol Fane. And Pratama has made it three. Wow, Pratama Arhan. He has been excellent for Indonesia. So positive with his play, so confident. This is technically such a brilliant strike. Jari dari Nur Safiq Zahiri, tetapi si pemilik gocekan pecel lele. Kali ini tidak dia gocek, tetapi dia suntik gaya lele. Ya, tendangan dahsyat memang menjadi ciri dari Sadio Ramdhani. Apalagi kali ini dengan kaki kiri yang merupakan kaki terkuatnya. Sontokan pecel lele, Sadio Ramdhani. Masih ramai lagi. Keistimewaan pemain berusia 19 tahun dari Jayapura ini ya. Dari jarak cukup jauh, diadang oleh dua bek lawan, tapi tendangannya menungkit ke pojok, tidak terjangkau oleh kiper Junildo. Seluruh data dan ulasan yang kami sajikan berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional. Kami ucapkan terima kasih kepada RCTI, PSSI TV, dan beberapa media lainnya. Itulah deretan gol roket jarak jauh yang pernah dicetak pemain timnas Indonesia. Kalau menurut kamu, gol mana yang paling keren? Silakan komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya.